Udah jadi. Oh my God. Berlaku di Pekan Baru Indonesia yang disahkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BKMG Indonesia melalui satu ucapan Twitter. Gempa berlaku pada 17 km ke timur laut Pasaman Barat Sumbar pada kedalaman 10 km. Bagaimanapun, ia tidak berpotensi menyebabkan tsunami. Itu beberapa perkara yang kami dapati daripada perincian mengenai gempa bumi berkenaan. Bagaimanapun, yang saya rasa tadi tu dirasai di beberapa kawasan di Lembah Klang termasuk Kuala Lumpur, Port Klang dan Cyberjaya. Dan ia kita lihat turut dikongsikan oleh warga media sosial yang juga turut merasai ada gempa bumi secara jelas untuk beberapa saat, dan antara lain mereka juga mereka juga bertanya adakah semua orang juga orang lain juga merasakan perkara yang sama. Bagaimanapun, setakat ini Yes. yang dapat kami kongsikan berkenaan dengan gempa bumi yang berlaku. Laporan lanjut akan kami bawakan dalam buletin seterusnya.